Đúng nhá. Oke, guys, balik lagi sama aku Made. Jadi di video kali ini aku mau mukbang nasi padang. Jadi di sini nasi padangnya aku pakein ayam crispy juga, guys. Ini aku ada yang paha bawah dan juga ada yang dada. Dan untuk nasi padangnya lauknya itu ada telur dadar, ada di sini juga ada rendangnya harus, dan di sini ada sayurnya itu terong, guys. Jadi kebetulan tadi waktu beli nasi padangnya, yang jual itu bilang sayur ubinya itu udah habis. Jadi aku dikasih itu terong, itu pengganti sayur ubinya, guys. Di sini porsinya dikit aja, karena kebetulan aku juga udah makan, cuman aku pengen makan nasi padang lagi, guys. Dan di sini sambalnya juga sedikit banget, padahal aku tadi udah request, "Mbak, sambalnya tambahin dong yang banyak." Oke, cuman waktu dibuka daunnya sedikit banget, guys. Oke, nggak apalah, kita langsung makan aja tanpa basa-basi. Sebelumnya aku udah berdoa, dan ini dia rendangnya lumayan tebal, cuman agak kecil, dan itu aja, nggak ada yang spesialnya. Spesialnya mungkin pakai ayam crispy. Jadi aku tadi nggak minta ayamnya yang di sana, aku beli lagi ayam crispy, guys, karena aku pengen banget makan rendang nasi padang pakai ayam crispy. Oke, ini nasinya lumayan banyak. Kalian tahu kan porsi nasi padang itu banyak banget. Oke, yang pertama. Rongnya. Ini nasinya aku udah campur sama minyaknya sama sambal hijaunya juga. Jadi nasinya itu enak banget.
Oke, jadi aku kelar. Aku udahan makan nasi Padang. Ditambah dua biji ayam goreng crispy, guys. Kenyang banget. Padahal ini nasi Padangnya cuma satu porsi. Dan lauknya itu aku tambah sedikit lah, guys. Tambah juga ayamnya itu. Jadi kenyang banget, berasa kenyang banget. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Buat kalian yang punya ide atau saran buat makanan apa yang harus dibikinin video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video mukbang aku selanjutnya. Thank you.